sudah lapor ke Polda sendiri. Dirimu seperti apa? IG hilang ya, alhamdulillah aja bang. Alhamdulillah IG hilang sudah 4 hari. Sekarang sudah ada IG backup Marissya Icha. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba IG ku menghilang, nama Instagram aku nggak ada, terus dicek juga emailnya sudah berubah jadi bukan yang seperti aku masukin, terus nomor telepon, password di Instagram juga sudah berubah. Gue nggak tahu ada orang sekeren itu ya bang. Pertanyaannya kenapa hilang pada saat momen sedang orang bermasalah Mbak Ica. Iya, terus tiga-tiganya bang, jadi Mbak Emma, Im juga hilang juga bersamaan gitu. Mencurigai seseorang enggak sih? Janganlah, jangan curiga-curiga, susun nggak bagus. Tapi kan kemarin masalahnya kan memang lagi santer dengan sama si yang sebelah itu, TM gitu. Apakah memang ini ada sempat-sempatnya dengan beliau sendiri atau gimana sih Kak Ica? Anak ngomong lagi nanti, kita nggak kesana berpikirnya. Yang penting ya Ica sekarang udah punya IG baru aja ya. Marissya Icha real. Cuman mungkin kayak endorse segala macam gitu ya, agak berkurang banget berarti apa gimana? Ya kalau aku sih endorse juga nggak yang 100% dibayarkan. Jadi ada sebagian manajemen yang Beb mau ini dong ambil slot endorse yang monggo. Terus sebagian juga teman-teman juga endorse pada kirim juga aku nggak pernah kasih rate card. Terus sempet juga ya kalau dibilang orang pusingin pasti normalnya pusing, tapi aku nggak mau pusingin tentang uang. Kalau memang mereka keberatan balikin aja, aku nggak ada masalah balikin. Ya kalau dibilang pusing pasti orang pusing ya, tapi ya sudah terjadi mau diapain. Kerugian yang di kira-kira bro. Kerugian nggak ada kerugian. Kerugiannya cuma Instagramnya aja hilang, kalau kerugian materi nggak ada. Tapi ya, ini kalau misalnya tadi kan Ica bilang kalau Ica kan nggak fokus di endorse-endorsan. Iya, cuma ya, bantu aja sih karena sering dibukain cara pikirnya. Aku bilang aku tuh nggak mau ngambil uang dari endorsan. Loh, harusnya nanti kalau sudah menerima kan jadi ada tanggung jawabnya. Contoh orang bayar ke aku contoh satu endorse 2 juta. Tapi mereka mendapatkan lebih banyak karena pembelinya bisa ratusan bahkan ribuan orang dari orang yang aku promosiin. Itu namanya kamu juga membuka rezeki untuk orang, oh gitu ya. Dan kalau kamu terima uangnya, misalkan 2 juta, nggak usah kamu kasih free, ambil aja uangnya, nanti kamu sedekahin lagi. Oh iya juga, akhirnya gitu bang. Jadi akhirnya oh iya deh, open endorse aja gitu. Terus ya aku sih nggak jadi masalah, misalkan orang-orang yang sudah masuk uang ke manajerku, aku bilang refund-refundan aja kalau mereka keberatan. Gitu. Aku nggak pusing. Tidak berusaha untuk mungkin seperti teman-teman yang lain melaporkan kehilangan sosmed. Ada usaha sih, maksudnya minta tolong orang, tapi nggak yang ya sampai pokoknya kalau memang aku sih tipenya kalau rezeki balik, nggak rezeki berarti udah jalannya, yang penting sudah didoain, diikhtiarin. Ya mau maksimal kayak apa juga kalau Tuhan bilang nggak balik nggak akan. Tapi ini baru pertama kali kehilangan IG gitu ya Kak? Iya. Terus Kak Ica juga kemarin postingan salah satu artis juga kayaknya menyangkut-nyangkut nama dirimu dan kakakmu. Oh ya, gimana nih Kak Ica? Komen. Gimana sih Kak Ica? No komen. Kan sempat no komen, berteman kok tiba-tiba sekarang ada clash atau gimana? Mas siapa? Kita cari Kak. Wah, ada. No komen. Gimana nih? Oke, yang itu nggak ada. Ya. Tanyain langsung aja sama orangnya kalau bermasalah, kenapa masalahnya? Tahu aku kalau bermasalah pasti aku bilang di Instagram. Kalau sama keluarga aku baik-baik aja, papa mama semuanya setiap hari kita masih baik-baik semua. Tapi kayak terganggu gitu nggak sih Kak disindir-sindir terus sama pasangan? Ya namanya. Anjing bapak itu peribahasa ya. Kita bisa lanjutkan lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.